Selamat sore teman-teman. Sore hari ini kita akan membuat sayur kelor gambas ya. Dan bahannya ada daun kelor, ada gambas, ada jagung muda ya. Oke. Kemudian kita lihat bumbunya apa saja. Ini ada kunci yang digeprek, ada bawang putih dan bawang merah. Cukup sederhana teman-teman ya. Oke, kita lihat pengolahannya. Masukkan jagungnya, kemudian kunci yang sudah digeprek, bawang putih dan bawang merah. Ah, besisan toh nih. Orang ini goreng, ibu bawang goreng ini. Disisakan untuk bawang goreng ya. Supaya. Disisakan untuk. Ya, kita lanjutkan, kita potong-potong gambas terlebih dahulu. Sisakan deh ini ya. Kita masukkan dan kelarnya, tunggu hingga layu, baru kita nanti beri bumbu ya. Bumbunya apa aja? Ini ada garam, ada penyedap masakan. Ini penyedap masakan tak kok? Aduh, hingga layu semua. Pasti garam ini. Ya, kemudian masukkan gula cukupnya, gula pasir. Terus penyedap masakan ya. Mana? Baik, kita masukkan penyedap masakan juga biar masakannya menjadi lebih sedap ya. Oke. Ya. Kalau sudah kita tutup ya, hingga benar-benar layu semuanya dan bumbu meresap, kita matikan aja. Oke, kita lihat ya, nanti sambil nunggu benar-benar layu, ini sayur dan kelor siap disajikan. Terima kasih.